Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Sambungnya pelajaran kita dalam Al-Madkhal Lidirasati Syariah Islamiyah, Lidirasati Fiqh Islami, pintu masuk ataupun pengantar kepada fiqh Islam. Alhamdulillah, ini adalah merupakan siri yang ketiga. Siri yang pertama kita bincang tentang tarikh tashri', sejarah perundangan Islam daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kepada zaman imam-imam al-mujtahidin. Masih ingat ke tidak kita imam mujtahidin ini, yang mujtahidin dalam dunia Islam ini bukan hanya empat tapi dia ada 13 imam. Kemudian siri yang kedua kita telah bincang tentang di mananya timbul mazhab dan berlakunya taklid ikutan kepada imam-imam itu sehingga sampai kepada zaman kemunduran kelesuan fiqh Islami kerana terlalu tertekannya fiqh Islami itu di dalam beberapa faktor, di antaranya faktor tertutupnya pintu ijtihad sehingga fiqh itu berlegar sekitar meringkaskan kitab-kitab yang terdahulu ataupun mensyarahkan matan-matan yang sudah ada. Maka berlakulah fiqh itu di alam kelompok mazhab sendiri, tidak keluar daripada cara itu. Kemudian bila mari zaman kebangkitan semula umat Islam ini, yang kita sebut di antara faktornya beberapa sebab, di antara itulah ad-da'wah, seruan supaya kembali menggali balik fiqh Islam itu daripada sumber asalnya. Di antara pelopor yang terawalnya kitab yang ditulis dalam bentuk ini iaitulah kitab Fiqhus Sunnah oleh Syekh Said Sabiq rahimahullahu taala. Kemudian sambungan perbincangan kita pada kali ini iaitulah kita nak mengenali fiqh Islam itu bagaimana, apa sumbernya, daripada mana sumber fiqh Islam yang kita belajar ini. Sebelum daripada itu, ana pilih malam ini satu kitab yang masyhur di dunia hari ini iaitulah muqaddimah kepada kita Al-Fiqhul Manhaji ala mazhabil Imam Syafi'i yang telah diterjemahkan ke bahasa Malaysia dengan nama Fiqh Manhaji, kitab fiqh mazhab Syafi'i. Dalam muqaddimah kitab ini cukup cantik, indah kerana dia beri maklumat kepada kita tentang pengenalan fiqh, kemudian hubungan fiqh dengan syariat, dengan akidah, dan diikuti dengan beberapa istilah fiqh yang mesti kita ketahui. Kemudian insya-Allah siri yang berikutnya kita akan mula masuk kepada sebuah kitab fiqh yang ana pilih berdasarkan kepada keadaan, kesesuaian masa dan keadaan kita insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam ayat yang mulia, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Maka hendaklah keluar dari tiap-tiap golongan manusia satu kelompok di antara mereka beberapa orang yang mendalami ilmu agama. Ini bermakna ilmu agama itu perlu ada sekumpulan manusia yang dikhususkan supaya mendalaminya. Karena itulah ana cadang kepada pihak yang bertanggungjawab, pihak kerajaan, supaya memilih anak-anak kita yang cerdik-cerdik di mahat-mahat tahfiz yang mereka sudah hafal Al-Quran, supaya kita bawa mereka pula kepada meneliti ilmu hadis dan ilmu fiqah, ilmu usul al-fiqh, supaya mereka ini di antara orang yang akan mampu berdepan dengan masyarakat yang akan lebih global daripada hari ini lagi dari sudut bagaimana nak menggali hukum, menggali fatwa supaya dapat menjawab semua tuduhan-tuduhan, menjawab semua persoalan-persoalan yang timbul, yang hari ini banyak persoalan tidak terjawab sehingga masyarakat hari ini agak
terkeliru apabila timbulnya satu-satu isu, kerana kita tidak tahu di mana kita nak rujuk sebenarnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah kita baca di awal dulu, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, sesiapa yang Allah Taala nak pilih dia mendapat kebaikan, maka diberinya kefahaman dalam agama. Huraian panjangnya kita telah bincang dalam siri yang pertama. Karena itulah kata ulama, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam kitabnya Minhajut Talibin, dia kata apa? Sebaik-baik perkara yang kita yang menyibukkan manusia ialah usahanya untuk mengetahui hukum hakam berkenaan dengan halal dan haram. Al-ishtighalu bil ilmi, Imam Nawawi kata, kita sibukkan diri kita dengan mencari ilmu. Inilah di antara sebaik-baik min aqrabil qurbat wa ajalli ta'at, sebaik-baik ketaatan dan pendekatan diri kita kepada Allah Taala melalui kita belajar, menghabiskan masa menuntut ilmu dan menyebarkannya. Jadi mukaddimah Imam Nawawi dalam kitab Minhajut Talibin cukup cantik. Barulah kita terasa bahawa kepenatan kita, keletihan kita mengejar masa, sama ada belajar atau mengajar, ini kata Imam Nawawi di antara ajallil qurbat, di antara qurbat ketaatan yang menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat cantik. Ini mengetahui hukum hakam berkenaan dengan halal dan haram, mengetahui amalan-amalan yang sah dan rosak dan batal, ilmu yang memainkan peranan untuk menjelaskan perkara tersebut, iaitulah ilmu fiqh. Jadi kita jangan rasa fiqh satu ilmu yang agak terasing daripada hidup lah. Fiqh ilmu yang hidup bersama dengan manusia. Selagi manusia itu hidup, dia ada fiqh. Mati, orang lain pula kena fiqh untuk dia. Dia tak ada fiqh lagi, dia mati dah. Ha, jadi orang lain pula kena fiqh. Bagaimana nak kebumikan orang ni, bagaimana nak apa ni, nak kafan dia, bagaimana nak salat katanya, bagaimana kuburnya, itu dia panggil fiqh untuk orang hidup menyelesaikan masalah orang yang sudah mati. Ha, jadi hubungan fiqh dengan manusia, hubungan yang cukup intim, yang cukup rapat. Maka kita lihat tentang bila kita tahulah kedudukan fiqh itu begitu tinggi, apakah makna al-fiqh? Fiqh itu sendiri apa artinya? Makna al-fiqh, fiqh mempunyai dua makna. Fiqh ada dua arti. Yang pertama dari segi bahasanya, kemudian kita lihat pula dari sudut istilah. Fiqh dari segi bahasa bermakna al-fahmu. Al-fahmu dengan makna kefahaman. Kalau kita kata orang ni ada fiqhnya, maknanya ada kefahaman dari sudut bahasa. Anta tafqah, mana anta tafham. Firman Allah Taala, "Fama liha ula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha." Maka mengapa orang-orang itu, yakni golongan munafik, hampir tidak memahami perbicaraan, tak memahami cakapan, pengajaran-pengajaran dan nasihat-nasihat yang diberikan kepada mereka. Yaka la yakaduna yafqahun, makna fiqh di sini tak faham. Nah, itu maksud fiqh. Allah Taala berfirman cerita kepada kita tentang burung-burung, haiwan-haiwan bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kamu tidak memahami tafqah, bermakna tafham, tasbih mereka. Itu dia panggil makna dari sudut lughah. Kita berpindah pula arti fiqh dari sudut istilah. Makna fiqh dari sudut istilah apa dia? Fiqh itu dari sudut istilah diberi kepada dua arti. Yang pertama, ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-muta'alliqah bi'a'malil mukallafin wa aqwalihim. Mengetahui hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan orang-orang mukallaf. Orang mukallaf itu siapa? Orang-orang yang sudah akil, yang sudah baligh, iaitu dipanggil mukallaf. Hari ini kalau tanya mukallaf pun bertukar lagi. Ada setengah orang itu nak cakap istilah Arab, dia nak kata orang mukallaf, tapi dia cakap orang-orang mu'allaf. Berat kita. Sebab itulah istilah-istilah Arab ni kena belajar juga. Jangan duk tukar mu'allaf dengan mukallaf tu. Allahu Akbar. Jadi orang-orang mukallaf maksudnya orang-orang yang sudah ada taklif, keberatan syarak. Siapa dia? Orang ni orang Islam yang sudah akil, yang sudah baligh, maka itu dipanggil mukallaf.
yang diambil daripada dalil-dalil yang nyata dan jelas, iaitu Al-Quran, As-Sunnah dan pecahan daripada keduanya yang disebut dengan nama Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Kita selalu dengar Ijma' Qiyas, Quran Sunnah. Kita lihat apa pula takrif empat sumber perundangan Islam ini yang ijtima', yang ittifaq seluruh ulama Islam terhadapnya. Kecuali ada beberapa kumpulan yang tidak suka dengan qiyas, itu ceritalah. Jadi makna yang pertama, fiqh artinya mengetahui hukum hakam yang berkait dengan kehidupan manusia. Contohnya, kita mengetahui bahawa niat ketika berwuduk adalah wajib, niat di hati. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan itu hanya dikira dengan niat. Hadis Bukhari, Muslim. Contohnya lagi ialah seperti kita mengetahui bahawa niat pada waktu malam adalah syarat sah puasa. Berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Sesiapa yang bermalam tanpa berniat untuk berpuasa sebelum terbit fajar, maka dia tidak ada puasa baginya pada hari tersebut. Jadi orang tak berniat nak puasa besok, maka tak jadilah niat dia. Ini pada asalnya hadis yang diriwayat oleh Imam Al-Baihaqi dan Ad-Daruqutni. Contohnya lagi, seperti kita mengetahui bahawa sembahyang witir, salat witir yang kita buat lepas isya, adalah sunat berdasarkan hadis yang menceritakan tentang seorang badui yang bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sembahyang fardu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, adakah masih ada kemudian dia bertanya lagi selepas Nabi cerita sembahyang fardu ini lima, dia bertanya lagi, adakah sembahyang lain yang diwajibkan ke atasku? Nabi kata, la illa an tatawwa. Nabi kata tak ada lagi kecuali apabila kamu nak buat benda sunat. Nah, jadi itu menunjukkan bahawa salat witir itu tidak wajib. Namun kalau kita belajar dalam fiqh perbandingan mazhab, ada juga mazhab mengatakan wajib. Tapi kita kena sedarlah istilah wajib. Ia mengatakan witir itu wajib, bagi dia beza di antara wajib dengan rukun. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada perbezaan di antara wajib dengan rukun kecuali dalam kerja haji. Dalam bab salat kita satu je, wajib, rukun, satu. Jadi itu beza. Itu di antara contoh-contoh yang kita katakan bahawa fiqh itu iaitulah mengetahui hukum hakam melalui dalil-dalil yang ada. Dalil yang muktabar, yang besarnya Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita pergi pula kepada panjang contoh dia, kita takut tak cukup masa. Kesimpulannya, semua hukum-hukum syarak yang kita ketahui di atas, yakni yang berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, dinamakan fiqh dari segi istilah. Fiqh tu apa dia? Hukum yang kita gali daripada Al-Quran dan hadis. Baru dia panggil fiqh. Jadi kita jangan rasa, kamu ni belajar fiqh ni, tak belajar hadis ni, tak betul lah. Para ulama ketika menggariskan satu-satu hukum, semuanya kembali kepada fiqh, kembali kepada dalil. Cuma bila kita ringkas, maka dia tak bawa lagi dalil kepada kita. Jadi bila kita kembali kepada dalil itu lebih cantik, sebab kita lebih rasa lekat dengan sumber asal. Yang kedua, makna fiqh itu sendiri, hukum-hukum syarak itu sendiri, hukum syarak sendiri dia panggil makna fiqh juga. Al-ahkamu syariah, hukum-hukum syarak yang kita ketahui apa ni. Oleh itu apabila kita berkata anda mempelajari fiqh, ia bermakna anda mempelajari hukum syarak yang ada dalam kitab-kitab fiqh yang berdasarkan kepada Al-Quran, As-Sunnah, ijma' ulama dan ijtihad mereka. Contohnya, hukum mengambil air salat, air sembahyang, hukum-hukum sembahyang, hukum jual beli, perkahwinan, penyusuan, perang dan jihad dan lain-lainnya. Kesemua hukum-hukum syarak ini dinamakan dengan fiqh dari segi istilah. Jadi hukum itu sendiri fiqh, memahami hukum itu juga dia nyebut dengan nama fiqh. Fiqh. Oleh itu, kesemua perbezaan antara kedua-dua istilah di atas ialah
istilah pertama digunakan untuk mengetahui hukum hakam, dan istilah yang kedua digunakan kepada hukum-hukum syarak itu sendiri. Jelas kepada kita dua. Kemudian kita berpindah pula kepada tajuk yang baru, irtibatul fiqhi bil aqidatil islamiyah. Hubungan antara fiqh dengan akidah. Inilah ciri-ciri keistimewaan hukum Islam. Bila kita ada hukum, tak boleh lari daripada akidah. Tapi undang-undang manusia ada hukum, bahkan lebih berat daripada undang-undang Islam. Tapi dia tidak ada akidah. Ia menyebabkan kalau kita langgar dia, kita tidak rasa berdosa. Cuma kita kena saman. Saman kena. Sekarang ni ekor tak ada, ada kepala, macam-macam kena juga akhirnya. Itu ceritanya. Bagaimana kita nak faham perbezaan ciri-ciri al-khasais, ciri-ciri keistimewaan hukum Islam itu duduk di mana? Duduk di ruh dia. Satu benda bila tidak ada ruh, maka kita akan jadi patung. Patung tu comel, comel tak? Kalau dia buat orang tu memang orang lah dia. Tapi ruhnya tidak ada, tak ada artilah, dia tak hidup. Sama juga dengan undang-undang yang ada hari ni. Undang-undang orang putih ni lebih berat daripada undang-undang Islam. Ada undang-undang dia lebih teruk daripada undang Islam. Tapi oleh kerana tidak ada ruh, maka dia tidak mencegah dari sudut spiritual, dari sudut ruhiyahnya. Hubungan di antara fiqh dengan akidah, ini yang besar, yang tidak ada dalam undang-undang manusia. Tak kira lah barat ke timur ke, Jepun ke, orang putih ke, sama. Di antara keistimewaan fiqh Islam, fiqh Islam itu maksudnya hukum Islam itu, ialah ia mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan hukum, dengan rukun-rukun akidah Islamiah, terutamanya yang berkait dengan kepercayaan atau keimanan kepada hari akhirat. Sebab itulah para ulama kata rukun iman kita 6. Beriman kepada hari akhirat itu adalah merupakan kunci bagi segala-gala pegangan kita yang lain. Kalau manusia belajar setinggi mana fiqh, kalau tapi dengan percaya kepada hari akhirat tidak ada, kita akan tengok benda yang ajaib akan berlaku. Orang Islam, dia tahu sembahyang wajib, tak buat. Orang Islam, dia tahu tutup aurat wajib, tak tutup. Dia tahu sumpah al-yaminil ghamus, sumpah palsu, itu satu dosa besar yang dilaknat oleh Allah, sumpah juga. Jadi sebab apa? Apabila manusia tidak ada ruh, dia akan boleh buat apa saja. Atabil ajaib, dia akan bawa benda-benda yang ajaib dalam dunia ini. Jadi kaitan dengan akhirat ini sangat cukup besar. Ini kerana keimanan kepada Allah akan menjadikan seorang itu Muslim berpegang teguh dengan hukum-hukum agama, serta berjiwa sejati untuk mengamalkannya dengan penuh ketaatan dan kerelaan. Bila kita ada iman, kita buat satu benda, kita akan terasa, aku buat ni untuk siapa? Kerana Allah. Ada orang ke tak ada orang, Allah ada. Jadi kita terpaksa kena buat. Secara otomatiknya, apabila hukum ini sudah ada, pada waktu itu kita akan lakukan. Juga kerana orang yang tidak beriman kepada Allah tidak terikat dengan sembahyang, tidak terikat dengan puasa, dan akan bertindak tanpa mengambil kira halal dan haram. Halal pun dia ambil, haram pun sama bagi dia, tak ada masalah. Yang penting dapat. Dengan itu beriltizam dengan hukum-hukum syarak merupakan satu cabang daripada beriman kepada Allah yang telah menurunkan syariat kepada hamba-hambanya. Beramal dengan hukum syarak yang zahir bermakna kita telah ikut peraturan yang batin, yang tidak nampak, yang gaib, iaitulah beriman kepada Allah. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menjelaskan hubungan antara hukum dengan iman, serta hubungan antara syariat dan akidah. Di sini kami akan menyebut sebahagian daripadanya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan bersuci, bertaharah, dan menjadikannya sebahagian daripada tuntutan iman kepadanya. Kalau kamu bertaharah, makna kamu beriman. Qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Allah taala mula ayat ini dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kata itu. Maknanya ayat ni ada
kata balas. Kalau mau beriman, kamu nak semayang, ambil wuduk. Nah, itu dia. Maknanya, kalau kamu tak beriman, kamu tak ambil wuduk. Dia panggil, ada lawan dia. Jadi, kita nak letak di mana? Letak di iman. Iman buat. Itu dipanggil. Yang kedua, wahai orang, apabila kamu hendak mendirikan salat, maka basuhlah muka kamu sampai akhir ayat Al-Maidah ayat 7. Yang kedua, Allah Ta'ala menyebut tentang sembahyang dan zakat seiring dengan beriman pada hari akhirat. Sebagaimana firmannya, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka yakin beriman dengan hari akhirat. Nah, jadi kategori itu capus lalu dengan akidah. Zakat, salat, maknanya kamu sanggup buat. Maka orang ini beriman dengan hari akhirat. Sebab apa? Zakat, harta. Manusia ni cukup sayang pada harta dia. Kau ada orang kata tak sayang, saya tak sayang dengan harta. Kau nak mati. Makan tak lalu dah. Wayar penuh di tubuh. Suap makan healing 4 kali dah. Tapi kalau hala duit, boleh lagi syarat buah batal tak? Ha, itu maknanya sayang dia. Tapi oleh kerana hak Allah, keluar zakat. Bila orang mari minta kerana Allah, derma, bagi. Ha, itu menunjukkan bahawa keimanan, keyakinan dia ada pahalanya di akhirat. Ha, itu yakin. Yang ketiga, Allah SWT memfardukan puasa yang membawa kepada ketakwaan dan dikaitkan dengan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Akhir sekali dia kata apa? Semoga kamu bertakwa. Ha, jadi nak dia bangkitnya ayat dia kait dengan sifat takwa, sifat iman. Ini dia panggil Allah SWT tunjuk kepada kita ikatan di antara takwa, ikatan di antara iman dan amalan-amalan yang zahir. Allah SWT menyebut sifat-sifat terpuji yang menghiasi orang-orang Islam dan dikaitkan dengan keimanan kepadanya, dengan keimanan tersebut melayakkannya untuk masuk ke syurga. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang panjang dalam surah Al-Mu'minun, qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Panjang ayat ni, sifat-sifat yang disebut ni, orang yang apa ni, orang yang khusyuk, orang yang jauhkan diri daripada benda-benda yang lara, orang yang keluar zakat, alladhina yaris ulaikahumul warisun alladhina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Itulah orang yang mewarisi, akan menduduki syurga Firdaus. Nah, jadi ayat-ayat Quran ini, jadi inilah menunjukkan kepada kita bahawa semua hukum-hukum Islam ini ada kaitannya dengan akidah. Kalaulah tidak ada akidah, maka kita akan jadi undang-undang Islam ini seperti undang-undang jalan raya. Betul tak? Undang-undang jalan raya, bila kita takut? Kalau ada lampu isyarat, ada tu. Kawan duk tunggu tepi jalan. Warak habis orang. Tak warak. Warak. Tekan minyak dekat-dekat turun 60. Kereta terseduk tak apa nak mati. Tak, kereta biasa lari laju. Tapi bila tak ada, Allahu Akbar, laju balik. Sebab tidak ada break. Break ruhiyah tidak ada. Itu menunjukkan bahawa perbezaan yang ketara. Kalau kita lihat undang-undang yang ada hari ini, tuan-tuan muslimin dan muslimat, undang-undang rogol. Dahsyat atau tak dahsyat undang rogol? Dahsyat. 20 tahun. Sebab lagi. Sebab dia tu, sebab dia bukan macam sebab Islam. Sebab dalam Islam ni pukul biasa, kotel yang kita duk piak budak-budak ni. Tapi kalau sebab dia ni sampai berdarah, sampai keluar apa ni, keluar isi dah. Kenapa tak jadi juga orang takut? Tidak mencegah. Sebab tidak ada nakalam min Allah. Itu beza. Undang-undang Allah Ta'ala bila disebut nakalam min Allah, Tuhan kata pencegahan itu daripada Allah. Lepas tu bila nak jatuh hukuman, mesti tepat orang ramai. Ni tidak senyap-senyap. Fulan telah selamat digantung pukul 4 pagi tadi. Tak ada siapa tengok. Sekarang ni pula zaman kamera boleh tukar gambar orang lah macam-macam. Sebab tu bila-bila berlaku orang yang hebat-hebat dalam dunia ni mati, orang tak percaya. Dia kata boleh jadi gambar orang lain. Dia boleh buat belaka. Tukar gambar orang itu, tukar gambar orang ni dah. Ha, jadi manusia akan mentakwil. Tapi kalau kita gantung dia, kalau gantung tak ada dalam Islam. Kalau kita pancung dia, kalau kita sebab dia depan orang ramai, pada waktu itu semua orang saksi.
lebih daripada 40 orang saksi, nak 4 orang kita bawa 400 orang saksi. Jadi orang akan takut tengok ground kepada undang-undang itu sendiri. Tapi manusia ni bila lebih akal dia daripada nakli, daripada nas Quran, maka terjadilah seperti apa yang terjadi hari ini. Kita nampak undang-undang orang putih lebih hebat, lebih agung, lebih bisa daripada undang-undang Allah. Tengok kalau kita buat bandingan dengan Keh Rogo sana. Orang ni sudah ada anak, kadang-kadang bini pun dua, bukannya seorang. Pergi Rogo orang lagi, telah sabit kesalahan, maka dia dibawa ke penjara berapa tahun? 20 tahun. Kalau satu kes, kalau tiga kali, 60 tahun. Siapa bagi dia makan dalam penjara? Cuba pergi tanya pihak penjara. Dia menoreh sendiri dalam penjara, cari duit. Tanam sayur sendiri. Kalau dia tunggu dia tanya makan. Oh, cukup masa. Jujur ambil makanan. Sehingga ustaz tu cerita, ustaz di penjara. Dia kata hari ni dia masuk nak mengajar Quran, orang dalam penjara tak apa-apa nak baca Quran kuat. Ustaz tanya, "Gua tak kuat baca Quran ni?" Dia kata, "Hari ni lauk telur ya, ustaz." Allahu akbar. Ilihnya jawab. Yang sepatutnya buah-buah ni bukan wei lauk telur. Bui cok jangkau dia mau menane. Nak makan tane. Kalau tak ada makan dia makan rupuk. Itu sepatut. Nak kita bela dia, bagi makan dia. Kalau dia 20 tahun dia duduk dalam tu, berapa satu hari kita bayar? Dengan tempat duduk lagi, dengan makan minum lagi, anak-anak dia di rumah siapa yang tanggung? Mak dia terpaksa kena pergi menoreh sendiri, terpaksa kena cari kerja sendiri, pergi ke kilang kerja. Inilah terbaliknya apabila manusia ikut undang-undang, otak mereka ditanggung makan orang-orang penjahat, penjenayah seperti ini yang dalam undang-undang Islam tidak layak mereka pijak bumi Allah Ta'ala. Kejap siapa dia mati, habis cerita. Ha. Kita pergi tanggung siapa? Pergi kita, orang-orang yang tak bersalah, anak-anak dia, keluarga dia terpaksa merempak minta sedekah sana sini. Kita pergi tanggung orang jahat makan. Orang yang menjadi mangsa kepada kejahatan bapa dia ni terpaksa kena mencari makan sendiri. Ini otak manusia. Nah, nampak kita nampak. Itu satu cerita baru tu. Kalau kita mukaranah lagi dengan undang-undang yang ada lagi, yang banyak lagi, mungkin tuan-tuan akan nampak betapa tingginya syariat Islam ini, betapa hebatnya undang-undang ini apabila dia berkait tentang hubungan Islam itu dengan akidah Islam. Jadi kita tak boleh nak asingkan. Kita kata mana ada undang-undang orang putih ni hebat juga. Betul hebat. Lebih dahsyat daripada undang-undang Islam pun ada. Tapi mereka tidak menyelesaikan masalah kerana undang-undang dia tidak bernyawa, dia patung hanya. Baiklah. Itu beberapa contoh yang dapat kita kutip. Kemudian kita berpindah pula kepada tajuk yang seterusnya, Syumulul Fiqhil Islami li kulli ma yahtaju ilaihi nas. Fiqh Islam merangkumi semua keperluan manusia. Manusia nak apa? Dalam fiqh Islam sudah ada. Jangan kita kata fiqh Islam ni perlu. Baik. Kenapa pula dalam siri yang lepas kita duk cerita tentang Al-Majma' Al-Fiqhil Islami? Apa ni? Akademik fiqh antarabangsa yang berpusat di Jeddah ada, di Mekah ada. Itu nak menunjukkan bahawa Islam ni bukan kitab undang-undang satu persatu. Seperti yang kita nak. Akta tu, section tu, tak ada lah tu. Undang-undang Islam, dia bawa undang-undang yang umum, am. Jadi undang-undang umum inilah yang menjadikan dia relevan, menjadikan dia lengkap. Bila-bila masa sahaja, ulama Islam boleh tengok sumber asal dia yang ada, kemudian dipasang kepada apa yang ada hari ini. Kalau undang-undang Islam buat skema satu ya, maka bila tak ada unta, bagaimana kita nak pasang kepada kereta? Tak boleh. Undang-undang Islam kata munaik kenderaan. Global tak global? Bila kata kenderaan, naik apa saja pun, daripada unta sampai jet. Kenderaan tak kenderaan? Kenderaan. Ha, tapi kalau akta dalam Islam kata, apabila kamu naik unta, maka kena baca bismillah. Kena baca subhanallazi sakhara lana hadza. Tapi kalau bila mari kapal terbang, nak baca apa kita? Nabi tak ada dah sama, kapal terbang sudah tidak ada. Ha, tak global. Ini syumul Islam itu, dia bawa mari undang-undang yang lengkap, yang berbentuk asasi, kemudian nak perinci itu, kerja ulama. Hari ini ulama tak berani nak ijtihad seorang-seorang. Maka dibuatnya majma' fiqhi, buatnya kumpulan ulama yang ramai yang dipilih, kemudian mereka bersidang untuk mengeluarkan hukum. Ha. Itu peringkat antarabangsa. Tapi peringkat tempat kita ni, saya tak nak sebutlah mana-mana tempat. Saya ana di
dapat maklumat bahawa kebanyakan persidangannya bukan mencari hukum, membaca resolusi. Nah, ini tak sama masalah. Resolusi sudah ada, empat bersidang dua hari, akhirnya baca resolusi. Sudah baca resolusi, balik. Bila balik, ustaz yang bersidang tak puas hati. Bila tak puas hati, berlakulah pencanggahan. Pandangan itu. Baik. Pekak Islam ini mengandungi merangka apa ini? Syumul, lengkap kepada semua kepala manusia. Tidak dilagukan lagi bahawa kehidupan manusia terdiri daripada pelbagai aspek. Dan kebahagiaan mereka diperolehi dengan memelihara semua aspek-aspek tersebut melalui penyusunan dan perundangan yang rapi. Oleh kerana pihak Islam merupakan hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-hambanya bagi menjaga kemaslahatan dan menghindari berlakunya kerosakan, maka fiqh Islam datang dalam keadaan merangkumi aspek tadi dan menyusun semua kepala manusia dengan hukum-hukumnya. Jadi kita lihat satu persatu bagaimana contohnya. Di sini dinyatakan penjelasan lanjut mengenainya. Kalau kita melihat kitab-kitab fiqh yang mengandungi hukum-hukum syarak yang disandarkan kepada kita Allah, sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ijma' ulama dan ijtihad mereka, kita akan dapati hukum-hukum tersebut terbagi kepada 7 bahagian. Jadi dalam syariat ini dibagi, hukum undang-undang ini dibagi 7. Yang pertama, al-ahkam al-muta'alliqah bi ibadatillah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadat kepada Allah. Ini dipanggil kitab ibadat. Seperti berwudu. Ibadat ni biasa kita bertaharah, dia akan mula dengan wudu. Salat, puasa, zakat, haji dan lain-lain, hukum ini dinamakan hukum ibadat. Jadi hukumnya ibadat. Satu, dia panggil, setengah ulama dia panggil rubu', 1/4. Imam Ghazali rahimahullah dia bagi hukumnya 4. Dia panggil rubu' ibadat, rubu' muamalat, rubu' munakahat, rubu' jinayat. Kemudian tapi yang lengkapnya sebagaimana dalam kitab kita ni ada 7. Yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan. Dia panggil apa ni? Al-ahwal asyaksiyah. Bahasa moden hari ni, al-ahwal asyaksiyah. Seperti perkahwinan, perceraian, keturunan, penyusuan, nafkah, pewarisan dan lain-lain. Hukum ini dikategorikan sebagai hukum-hukum hal ehwal kekeluargaan. 2. Yang ketiga, hukum yang berkait dengan perbuatan manusia. Bi'af'alin nas. Berkait dengan muamalah mereka bersama dengan sama sesama mereka. Seperti jual beli, gadaian, sewaan, pendawaan, keterangan-keterangan al-bayyinah. Penunaian, bayyinat, da'awa, qadha. Nah, ini dinamakan sebagai undang-undang muamalat. Muamalat duduk di bawah tu. Bahagian yang keempat, hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajipan pemerintah. Jangan kata pemerintah tidak ada dalam Islam. Jangan. Yang jadi masalahnya bila mari Inggeris penjajah, maka hukum pemerintahan dia nak ambil ke dia. Hukum ibadat dia beri pada kita. Sebab apa? Dia tahu manusia ni, orang-orang Islam ni dengan ibadat jangan main-main. Sebab itulah pemerintah penjajah bila dia mari, dia sudah kaji manusia ni dengan Quran tak boleh pisah. Maka diberi Quran. Kamu nak apa dengan Quran? Musabakah? Dipersilakan. Nak buat Quran warna-warni? Ambil. Berapa warna nak buat? Tak ada masalah. Tapi ingat, agama kamu Islam. Ditulis dalam perlembagaan, agama resmi Islam. Kita pun happy, gembira. Quran kita boleh baca, boleh musabakah. Undang-undang kita, negara kita sudah ada, perlembagaan kita sudah tulis agama resmi. Alhamdulillah. Orang putih pun tulis, mana-mana undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan yang aku buat ini terbatal. Cuma dia tak tulis dalam tu, termasuk Quran. Kita sedar tak sedar? Bila sedar, bila ada tuntutan daripada umat Islam supaya melaksanakan syariat Islam melalui mahkamah syariah, kita buat undang-undang. Negeri Kelantan telah cuba dengan enakmen jenayah syariah yang kedua telah dibentangkan. Tapi mendapat halangan yang besar daripada anak-anak orang Islam yang telah dididik oleh penjajah. Mereka mengatakan, kalau kamu buat, kamu bercanggah dengan perlembagaan yang telah ditinggal oleh datuk kita, Lok Rek. Datuk kita, Lok Rek. Dia buat undang-undang,
sudah 50 tahun lebih kita masih tidak sedar, sebab kita leka dengan musabakah Quran, kita leka dengan pertandingan-pertandingan ini, dengan apa ni, ma'al hijrah, dengan perarakan maulid Nabi. Sudah cukup syiar agama tanpa kita sedar Al-Quran kita dihina oleh perlembagaan yang ditinggal oleh penjajah. 50 tahun kita mendukung perlembagaan, sampai hari ini tidak ada anak orang Islam yang berkuasa cuba nak mengubah, menukar kepada Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih dusturuna Al-Quran. Tak ada. Masih lagi mengekal mana-mana undang-undang yang bercanggah dengan undang-undang kami buat ni, kata Syekh Lu'red, maka undang-undang itu dikira terbatal. Kita duduk dakak ni lagi. Tak dakak ni. Dakak sampai hari ni. Ha, tuan-tuan bertanggungjawab daripada Allah Ta'ala nanti kalau kita mendukung undang-undang ini. Ha, ini masalah pekah. Kita bukan bercakap masalah lain. Tapi undang-undang yang keempat ini tengok, nak tengok lengkap syumulnya Islam ini, bahawa hukum yang keempat, hukum yang berkaitan dengan kewajipan pemerintah seperti menegakkan keadilan, menolak kezaliman dan melaksanakan syariat Islam. Ini kewajipan pemerintah Islam. Dan kewajipan rakyat juga yang diberi mandat oleh pemerintah. Orang putih beri mandat kepada kita bahawa kita berkuasa untuk menukarkan undang-undang ini. Sesiapa-siapa yang tak mau, maka kita berhak menukar mereka. Jangan pula kata orang nak menukar ni orang khawarij. Sebab lawan, tak ada lawan. Pemerintah Lu'red telah tinggal kuasa kepada kita. Kamu boleh tukar bila-bila. Tapi kita telah diulit dengan apa? Dengan musabakah Quran, terlupa undang-undang Quran. Alhamdulillah Lu'red kata, aku selamat. Boleh balik, kamu tinggal kepada kamu. Kamu juga selamat 54 tahun merdeka. Tak ada apa-apa. Begitu juga kewajipan rakyat mentaati pemimpin dalam perkara yang bukan maksiat. Bila sebut pemimpin, dia ada klaus yang bukan maksiat. Kalau pemimpin suruh maksiat, jangan kata Allah kena taat pemerintah. Ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, baca ayat Quran, buat maksiat sekali dengan pemerintah, jangan. Baca ayat biar habis, jangan baca sekat-sekat dan lain-lain lagi. Ini dikelani dengan hukum-hukum pemerintahan atau siasat syariah, corak pemerintahan yang berasaskan kepada hukum syarak. Jadi ada. Yang kelima, hukum-hukum yang berkait dengan hukum yang dijatuhkan ke atas orang yang bersalah. Dia panggil apa yang kelima ni? Hukum jinayat, seperti hukuman kepada pembunuh, kisas, pencuri, kerak tangan, peminum arak dan seumpamanya. Hukum ini dikenali dengan nama al-uqubah, hukuman ke atas penjenayah ataupun hukum ahkamul jinayat. Yang keenam, hukum-hukum yang mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara-negara lain ketika peperangan dan damai dinamakan ahkamus siyar, ahkam as-siyar. Di antara orang yang terawal yang menulis siar ni, Syekh Muhammad bin Al-Hasan dalam kitabnya As-Siar. 5 jilid kita ni. Alhamdulillah. Ada di rumah Abu Anas. Siapa nak pergi baca, sila. Kita bawa balik. Yang ketujuh, hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak, sifat malu, pekerti yang baik dan buruk dan lain-lain, pergaulan. Bahagian ini dinamakan dengan hukum akhlak dan adab-adab. Demikianlah kita dapati ilmu fiqah merangkumi hukum-hukum yang berkaitan dengan segala keperluan manusia dan mengandungi semua perkara yang sesuai dengan kehidupan mereka, sama ada individu atau masyarakat. Ana waktu belajar dulu jumpa dengan seorang Pak Syekh Hafizahullah Ta'ala, jazahullah khairah di atas bimbingan dia kepada kita. Sebelum kita ana nak balik, dia pegang tangan, dia kata, ya bunai, dia panggil anak, arjuk antuhi fiqhal mu'amalat. Membalik ke negeri kamu, aku harap kamu hidupkan fiqh muamalat. Dia senyap. Dia nak tahu kita faham ke tak. Biasanya kalau kita sebut fiqh muamalat, duk cara bak riba, bak hutang, bak bayar gaji, bak sewa. Dia kata, faham tak? Kata, faham tu. Ni, aku maksud fiqh muamalat di sini bukan muamalat jual beli. Itu orang bincang lama dah. Hidupkan fiqh muamalat sesama manusia, lebih-lebih lagi sama-sama umat Islam. Anda kata, kaifah ya Syekh, bagaimana? Dia kata, aku tengok hari ini fiqh muamalat sama-sama manusia agak longgar, mungkin setengahnya sudah mati, berkelahi sama sendiri, apa ni, macam-macam lah sifat-sifat yang tidak baik. Karena itulah satu kitab yang anda baca, nama dia Penawar Bagi Hati. InsyaAllah Ta'ala kitab ini dia ada 10 penyakit yang zahir, 10 penyakit yang batin dan 10 akhlak-akhlak yang perlu dibuat. Kita insya-Allah kita akan jadikan satu modul
bagaimana penawar bagi hati ini perlu diseminarkan, perlu diwacanakan, dan kita akan jadikan modul tiga penyakit ni untuk tiga jam ataupun tiga minggu kita akan buat, insyaAllah. Perlu sangat. Memang saya anak teringat betul-betul kepada syekh kita ni bila dia pesan, Abu Abdullah jazahullah khairan, bila dia pesan dia kata, anta tuhi fiqhul mu'amalat, kamu hidupkan fiqh mu'amalat di kalangan manusia. Bukan mu'amalat dengan benda, mu'amalat dengan benda orang tahu dah, dia kata. Mu'amalat maksud jual beli tu, kita mu'amalat dengan benda ni, mu'amalat dengan orang ni. Cara nak senyum pun tak tahu nak senyum macam mana hari ni, cara nak bercakap pun sudah tak macam itu. Jadi kita lihat Islam itu sudah lengkap, sudah sempurna semuanya. Kemudian untuk menyelesaikan masalah manusia, bagaimanakah Islam berinteraksi dengan kita? Maka di sini kita lihat mura'atul fiqh al-islami al-yusra wa raf'al haraj. Fiqh Islam itu mementingkan kemudahan dan mengelak daripada kesulitan, kepayahan. Kalau kita kata Islam itu mudah, betul. Tetapi hari ini bukan soal Islam itu mudah. Hari ini masyarakat, orang-orang anak orang Islam memudahkan Islam, itu salah. Kita kena faham dua istilah yang berbeza. Memudahkan agama khata', tapi agama itu mudah. Bagaimana kita nak faham? Tengok. Erti al-yusr, makna al-yusr, makna mudah tu apa? Sesungguhnya Islam adalah agama yang menjaga keperluan dan menjamin kebahagiaan manusia melalui hukum hakam yang disyariatkan. Jadi kita tahu dah hukum sudah ada. Oleh itu manusia mampu dan berkuasa untuk melaksanakan semua hukum hakam tersebut, dan tidak ada yang tidak mampu dilaksanakan oleh mereka. Allah Ta'ala tidak taklif kepada kita ma la yutaq. Dalam kaedah usul al-fiqh, dia kata tidak ada dalam syariat ini taklif benda yang kita tidak mampu buat. Tak mampu buat, tidak ada. Semuanya mampu. Masa itulah Nabi kita SAW dalam hadis Nabi katakan, iza amartukum bisyain faktu minhu mastata'tu. Betul? Apabila aku suruh kamu buat sesuatu, kamu lakukannya sedaya upaya kamu. Wa iza nahaitukum anhu fantahu. Bila aku larang, stop. Nah, tengok. Tidak ada negosiasi, tidak ada perundingan dalam bab larangan, tapi dalam bab suruhan, kamu buat setakat yang kamu mampu. Ini menunjukkan bahawa agama ini cukup lunak, cukup lemah lembut dengan pengikutnya. Kalau dia kata, apa aku suruh, mu kena buat, berat tak berat? Bila berat, mampu tak mampu kita? Tak mampu. Itu sudah dia panggil bercanggah dengan ayat Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat yang kita selalu baca. Allah Ta'ala waktu kita baca ayat ini, Tuhan telah jawab, qad fa'altu. Aku dah beri syariat ini, syariat yang longgar, syariat yang anjal, yang boleh bergerak. Tidak kata satu benda yang keras sehingga kita tak mampu nak bergerak lagi. Mana-mana orang mukallaf yang menghadapi kesulitan dan tidak mampu melaksanakan tanggungjawab tersebut atau dengan melakukannya ia boleh membawa kepada masyakkah, bebanan yang lebih berat disebabkan keadaan tertentu, maka Islam membuka pintu kemudahan dan keringanan di hadapannya. Kita tengok beberapa contoh setakat mana yang sempat. Yang pertama, firman Allah, dalil yang menunjukkan agama ini mudah, firman Allah Ta'ala, wa ma ja'ala 'alaykum fid din min haraj. Allah sekali-kali tidak menjadikan ke atas kamu dalam agama ini suatu kesempitan yang payah. Al-Hajj ayat 78. Firman-Nya yang lain lagi, apa ini? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kamu kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran. Ayat ini ayat 185 daripada surah Al-Baqarah. Duduk di mana ayat ni? Buka balik mushaf 185 Al-Baqarah. Ayat ini duduk ketika Allah Ta'ala syariatkan puasa. Bila mari ayat puasa, kutiba alaikumus siyam, di akhir ayat yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sebab itu dalam ayat ini diberi pilihan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Orang yang tak mampu nak puasa, mereka boleh bayar. Boleh bayar dengan makanan. Nah, tengok, sebab puasa ibadat badaniah. Kalau tak mampu, kita kata kena puasa juga. Mati tak mati orang? Mati. Islam tidak bunuh hamba umat dia. Tak bunuh pengikut dia tak? Maka oleh kerana kamu tak mampu, kamu buka puasa sekarang, tunggu hari lain sehingga mampu. Tak mampu juga sampai sudah, bayar fidyah.
Tapi jangan bayar dulu. Nanti tahun ni kata tak apa, ustaz kata boleh bayar, kita bayar ajalah. Ha, jangan bayar dulu. Kena puasa dulu. Tapi kalau tak mampu berpindah. Setengah orang ni dia tak mampu, sentiasa tak mampu. Bila mulai Ramadan musafir lalu. Ha, musafir tak sama masalah. Orang musafir boleh buka puasa. Jangan duk cari kerja lah. Jadi kita nampak ayat-ayat Quran ini contoh-contoh kemudahan. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, salli qa'iman, salat berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, tak mampu duduk. Fa illam tastati' fa ala jambin, tak mampu juga duduk atau baring. Tapi Nabi kata tak mampu juga gugur, tak ada. Ha, ingat setakat tu salat tak gugur selagi ada otak fikir orang ni tidak gugur salat. Taib. Dia kata salah satu daripada hukum Islam ni kan qiyas. Tidak ukur salah satu sumber yang kita nak belajar nanti qiyas. Dalam ayat puasa yang kita sebut tadi, boleh tak boleh orang yang tak mampu bayar? Boleh. Kenapa kita tak qiyas kepada sembahyang? Ah. Dia nak main qiyas juga. Nak cari juga yang boleh dia. Jawabnya nak qiyas macam mana? Sudah tidak ada qiyas di situ, sudah ada nas. Nabi kita berhenti setakat tu ya. Tak mampu juga duduk. Kemudian ditambah lagi ulama huraikan tak mampu juga dengan isyarat. Yang pentingnya solat kena buat. Hari ni ramai anak-anak dia bila ayah dia meninggal, mak dia mati, dia mari jumpa ustaz, saya nak bayar fidyah sembahyang. Saya kata tak boleh. Tidak ada nas yang Nabi kita kata sembahyang boleh bayar sebagaimana puasa. Dah dia mati dah tu. Mati dah pun macam mana, istighfar jelah. Minta ampun dengan Allah Taala. Habis orang lain duk kira berlori-lori dah barah ni daripada umur berapa tak bayar, kata bagi dia nak, dia nak dia ambil lah. Tapi saya tidak jumpa akta sembahyang boleh dibayar. Ha, jadi kita kena ingat bukan pun semua benda dalam ibadat ni boleh qiyas gitu ya. Kalau nak qiyas, qiyas, tapi ada qiyas, ada nas yang berhenti setakat tu. Nabi kata puasa boleh bayar. Tapi sembahyang tak ada bayar. Kalau ada bayar dia sebut ni. Tak mampu juga tapi dia tu. Berat. 5 jupuk satu hari banyak juga. Kalau orang miskin, orang kaya tak apa, 5 guni pun boleh bayar. Nah, jadi di antara lagi kemudahan Allah Taala tengok kita ni masyaqqah. Dalam kaedah kata al-masyaqqatu tajlibu taisir. Susah itu membawa kepada kesenangan. Maka pada waktu itu diberi kelonggaran. Bila kamu musafir, kamu susah. Kamu boleh qasar sembahyang, boleh jamak sembahyang, tapi tak boleh tak sembahyang. Itu kena ada. Nah, dia ada istilah lah. Kalau tak sembahyang juga sebab musafir, itu dia panggil mempermudahkan agama. Bukan agama itu mudah. Nah, jadi dua istilah yang sangat berbeza. Habis kita pergi kepada perbincangan kita mungkin yang terakhir, iaitulah tentang sumber fiqh Islam ini. Yang pertama sekali dia panggil Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Kalamullah, dia panggil kalamullah. Kita tak nak bahaslah tentang banyak-banyak, cuma nak ceritanya Al-Quran ini adalah merupakan rujukan utama. Mana-mana hukum yang berlaku kita cari dalam Quran dulu. Karena itu diceritakan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullahu taala, bila orang nak tanya masalah, kalau dia tak ingat, dia kata amhilni, bagi masa tempoh pada aku 3 hari. Sebab dia baca Quran, 3 hari dia khatam Quran sekali. Dia nak cari, nak istimbak di mana? Nak istimbak di mana dalam Quran? Dalam Quran ni tuan-tuan muslimin dan muslimat, ada hukum, ada cerita, ada hikmah, ada nasihat lengkap dalam Quran. Ada kalanya hukum mari melalui cerita. Contoh yang paling mudah kita cerita, cerita Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf sewaktu adik-beradik dia campak dalam telaga, dia ambil baju Nabi Yusuf, dia letak darah kambing, buat balik ke ayah dia. Itu cerita. Cerita tak? Cerita. Bila sampai ke ayah dia, Nabi Yaakob tengok. Yaakob kata apa? Tengok dalam tafsir surah Yusuf. Nabi Yaakob AS kata, bila pula Zibun ni serigala ni cerdik baik macam ni, dia makannya anak aku Yusuf, baju tak cari. Ha. Ini ulama ambil istimbak daripada cerita ini, dia panggil evident, ambil daripada dalil qarinah satu benda. Bila kita tengok contohnya gambar orang kena bom. Bom ni dia akan hancur, dia tak main sekat-sekat. Mata dia hancur, gigi cantik contohnya. Jadi kita boleh kata bila pula bom ni baik, dia boleh kena mata je, mulut tak kena. Ha, itu pun salah satu daripada evidence. Yaakob kata, bila pula baik serigala ni, dia makannya anak aku Yusuf, baju tak cari. Ha.
Jadi serigala terpecah baju dulu ke makan, lepas tu dia makan bismillah. Mana ada itu dipanggil dalam dalam hukum, ada dalam cerita ada hukum. Banyaklah. Dalam hukum ada pengajaran, itu dipanggil Al-Quran kali. Yang penting bagi kita tuan-tuan muslimin dan muslimat, jangan lari daripada Quran. Kalau kita kata aku tak nak belajar fiqh dah, nak belajar hukum dan Quran, jangan. Ulama-ulama rahimahullah taala bila dia nak letakkan satu hukum fiqh, mereka gali Quran. Gali hadis, gali ijma', gali qiyas. Cuma tepat tak tepat itu cerita, itu kemampuan manusia yang terbatas. Tetapi asasnya begitulah dia. Maka kita nampak Al-Quran Karim adalah merupakan undang-undang yang paling tinggi sekali dalam Islam. Kemudian kita pergi yang kedua, iaitu undang-undang yang terkandung di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa kata aku hari ini tak boleh belajar hadis? Sebab hadis ni kalau kita belajar bahaya, bukan bahaya tuan-tuan. Ada setengah orang ni takut. Dia kata jangan belajar hadis Nabi. Kalau ambil pegang pada zahir hadis ni jadi kafir. Contohnya, bahaya ajar orang hadis. Ini ada. Dia kata bahaya mengajar hadis. Tapi kita nak ajar apa? Itu kita kena ingat sumber perundangan duduk di sini. Kalau kita tak nak berpegang kepada hadis, kita nak berpegang kepada fiqh. Betul. Fiqh dia ambil di mana? Ambil di hadis. Macam mana kita nak tahu fiqh tu tepat tak tepat dengan pandangan dengan hadis? Barulah bila kita belajar hukum, kita tengok pula dalam sudut kitab fiqh kita bertepatan, maka istinbat yang dibawa itu adalah merupakan istinbat yang cukup tepat duduk dalam hadis. Kemudian banyak lagi perbahasan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Contoh satulah kita bawa. As-sunnah ialah semua yang dinakalkan, yang dipidahkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataannya, perbuatannya dan takrir pengakuan. Contoh perkataan atau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi kita bersabda, "Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufrun." Ini hadis Bukhari. Nabi kata mencaci, mencela orang Islam adalah fasik. Kita kata orang ni Islam ni jahat, orang Islam ni tuduh macam-macam ni tanpa bukti yang kukuh, yang kuat, dan memeranginya adalah kufur. Jadi ini merupakan contoh perkataan. Contoh perbuatan pula sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Aisyah, apabila dia ditanya tentang apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah, Aisyah kata apa? Kana yakunu fi mihnati ahlihi fa idza hadratis salatu kharaja ila shalah. Nabi kita duduk di rumah bantu isteri dia. Bila masuk waktu salat, Nabi kita terus ke masjid. Itu dia panggil hadis dari sudut contoh perbuatan. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis telah menegaskan bahawa kedudukan as-sunnah ini adalah merupakan sumber yang kedua selepas daripada Al-Quran, dan ia kadang-kadangnya as-sunnah itu sumber asli, bukan kata sumber sanawi, sumber sampingan, tidak. Banyak juga hukum-hukum yang terus mari daripada Al-Quran, daripada as-sunnah. Kemudian yang ketiga, al-ijma'. Ijma' ini maknanya persepakatan. Semua ulama mujtahidin di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu-satu zaman terhadap sesuatu hukum syarak. Jadi kita kena faham betul-betul lah, betul ke tidak satu hukum ni telah diijma'. Kalau benda telah ijma', tak perlu kita bahaskan lagi. Tapi ijma' yang sahih lah, yang hakiki. Ada juga setengah orang tu dia kata ijma' dah, tapi bila kita teliti lagi tidak ijma'. Jadi bila kita dia tidak ijma' secara qat'i, maka kita tak boleh nak jatuh hukum dalam masalah ini. Yang keempat, al-qiyas. Al-qiyas ni agak susah sedikit. Dia kata apa ni? Qiyas ialah menyamakan satu perkara yang tidak dinyatakan hukumnya dengan perkara yang lain yang dinaskan hukumnya, disebabkan ada persamaan antara keduanya dari segi illah, dari segi sebab. Apa makna qiyas? Kita ambil masalah yang baru ni, hukum yang baru ni, kita nak letak kepada masalah yang baru timbul berdasarkan kepada masalah yang sudah sedia ada. Contoh yang paling mudah hari ini, arak ni sudah dinaskan. Arak pada zaman Nabi dibuat daripada tamar, daripada zabib, daripada anggur. Arak tu arak lah. Maka oleh kerana arak ni, kenapa dia haram? Sebab dia ambil daripada anggur? Tak. Sebab dia memabukkan. Baik. Bila mari zaman kita, orang tak buat lagi daripada ni, buat dengan benda lain. Termasuklah dadah hari ni, termasuk dalam benda yang memabukkan. Maka oleh kerana dia mabuk, maka kita ambil hukum dia ni haram sebab dia memabukkan. Itu termasuk dalam dia panggil qiyas. Jamak qiyas ni kita kena tengoklah. Biar sama dia punya apa ni?
hukum tu, ilah dia, sebab dia tu biar sama. Kenapa haram benda ni? Sebab sama dengan hukum yang pertama. Hukum yang pertama sebab apa dia haram? Sebab mabuk. Yang kedua juga haram sebab apa? Mabuk. Nah, jadi sama dengan itu, maka kita jadikan dia ni termasuk dalam hukum yang memabukkan. Bila dia mabuk, apa saja jenis memabukkan termasuk dalam bawah kategori yang Nabi kata kullu muskirin haram. Ha, siap benda yang muskir itu haram, maka itu dipanggil qiyas. Kemudian banyak lagi terdapat dalam Islam ini undang-undang hukum-hukum yang tidak sepakat ulama. Al-istihsan contohnya. Al-masalihul mursalah. Apalagi hukum-hukum saddu zara'i. Jadi semua ni amal ahli Madinah. Semua perkara ini termasuk di dalam benda-benda hukum-hukum, sumber hukum yang diikhtilaf di kalangan ulama. Tetapi yang muktabarnya, yang empat tadi, ulama ahli sunnah semuanya menggunakannya, iaitulah Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Maka kita balik pada asal. Bila kita nak teliti satu-satu benda, tengok pada Quran. Tak faham Quran, tengok hadis. Hadis Nabi ditafsir pun oleh para sahabat. Jadi kita pergi kemudian. Karena telah ana kadang-kadang rasa terkilan dengan sebahagian daripada sahabat kita. Bila nak cerita tentang hukum, duk bawa pandangan ulama-ulama zaman hari ini, yang semasa, yang masih hidup atau yang mati zaman kita. Seolah-olah tak ada pandangan ulama dulu. Sepatutnya kita bila nak bincang tentang hukum, yang pertama hukumnya begini. Qala Allah Ta'ala, kalau ada ayat Quran. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata sahabat yang besar, Abu Bakar kata apa? Sayyidina Umar kata apa? Abu Hurairah kata apa? Siapa lagi? Sa'id kata apa? Mari kalau tak ada, apa pula tafsiran ulama tabi'in kepada masalah ini? Kita pergi kepada qurun mufaddalah. Qurun yang afdal, yang Nabi kata khairul qurun qarni. Kemudian yang berikutnya. Maknanya 300 tahun ni ulama-ulama yang muktabar yang disebut dengan ulama salaf. Kita tengok apa pandangan mereka. Kemudian barulah kita tengok ulama-ulama yang kemudian yang menyokong. Nah, jadi kalau kita mula start daripada bawah, kita tertinggal yang atas, payah nak cari punca perbahasan tu, payah nak cari. Jadi bila kita sebut tentang satu-satu masalah, ulama ni kata, ulama ni kurung yang ke berapa? Kurung yang ke-7. Yang ni kurung yang ke-12. Yang ni kurung yang ke-15 zaman kita hari ni. Jadi kita duk pegang hari ni, kita terlupa semua tali-tali rantai-rantai yang di atas. Jadi kita nak hari ni untuk menyelesaikan masalah pertikaian tentang masalah fiqh ke, masalah akidah ke, masalah apa pegangan, kita pergi kepada yang asal. Quran, apa ini, sunnah, tafsiran para sahabat, tafsiran para tabi'in, tafsir imam-imam yang 13 ni. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Auza'i, Imam Abu Sa'ur, yang 13 ulama mujtahidun. Kemudian barulah kalau lepas zaman ni, zaman kuro yang mufaddalah ni, barulah kita teliti pula ulama-ulama yang kemudian. Dengan cara ini dia panggil tahrir mahallun niza', mencari di mana kepuncanya. Kalau pergi ke atas tak banyak masalah, kalau turun ke bawah banyak masalah. Jadi itulah bagi talabatul ilmi, pelajar-pelajar, di antara manhaj metod, kaedah perbahasan, kaedah penulisan, penelitian, kita mesti kembali pada sumber asal. Kembali sumber asal. Jadi anda ada perhati bincang dalam seminar tentang bau-bau ni pun anda sebut tentang punca khilaf ini berlaku di mana? Duduk di masdarut talaqi, sumber pengambilan ilmu. Duduk situ punca. Kalau betul lah kita Quran hadis semua, tapi tafsiran tu kita duduk tafsir dengan siapa? Kenapa kita tak tanya tabi'in, dia tafsir apa dengan hadis Nabi? Kenapa tak tanya imam-imam yang besar? Jadi kita duk ambil yang kemudian akhir sekali duk cari profesor sana, apa di sini, syekh sini, kita kehilangan punca yang asal. Maka dengan itu kita perbahasan kita tentang istilah apa ni, syumul fiqh Islam ini, setakat itulah dulu yang dapat kita perbahaskan. Banyak lagi sebenarnya dalam kitab kita ini tentang istilah-istilah yang perlu kita faham. Istilah fiqh, tuan-tuan boleh baca dalam kitab mukaddimah, kitab apa ni, kitab kita ni, fiqh manhaji ni ada di sana. Yang pertama kita kena faham masalah fardu. Fardu tu apa? Fardu tu benda yang ditutup, amalan yang ditutup oleh Allah Ta'ala dengan tuntutan yang putus, tak boleh nak lari dah. Seperti puasa, apa ni, salat, rukun-rukun Islam tu. Kemudian wajib. Jadi anda dah faham tadi, wajib dalam mazhab Syafi'i sama dengan fardu, kecuali dalam masalah haji. Kemudian dia istilah pula fardu ain. Fardu ain itu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang. Fardu kifayah, cukup kalau seorang buat, yang lain itu dah gugur.
seperti salat jenazah. Kemudian dia mari pula rukun, syarat, sunat, harus, haram. Jadi semua ni selalu kita dengar. Makruh, makruh terbagi dua. Makruh dipanggil makruh tahrim, makruh tanzih. Ada tunai, qada, qada itu maknanya ganti. Al-i'adah, mengulangi balik. Jadi semua istilah-istilah fiqh ni tuan-tuan boleh dapat dalam kitab apa ni, Fiqh Manhaji. Untuk meringkaskan masa, saya ihalah ataupun beri rujukan yang paling mudah, tengok dalam rakaman kuliah kita kepada Fiqh Manhaji ni. Ana dah khatam alhamdulillah. Kitab Fiqh Manhaji ni jilid yang pertama telah khatam, tamat awal sampai akhir. Boleh tengok dalam CD rakaman tu, dalam apa ni, rakaman yang bergambar pun ada. Muslimin simak, boleh ulang balik cerita ni. Karena itulah sebenarnya ana berminat dengan nak baca kitab ni di sini untuk dijadikan mukarrar, tapi oleh kerana sudah khatam, jadi kenapa kita nak khatam dua kali? Ilmu banyak, kata di ulama, al ilmu kathir wal umru qasir. Ilmu banyak, umurnya pendek. Kalau panjang pun 60 70 tahun tak larat dah. Jadi mudah-mudahan dalam masa umur yang Allah Taala beri ini, kita lakukan yang sebanyak mungkin syarah kepada kitab-kitab. Mudah-mudahan kita tinggal pusaka ilmu kepada generasi yang akan datang. Habislah sekat itu dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.